Ojek YouTube Channel, balik lagi sama Riri di sini. Nah, siapa nih sahabat Oto yang punya mobil Avanza tapi ngerasa tampilan eksternalnya gitu-gitu aja? Yang pastinya itu bikin kalian ngerasa kurang keren dan segala macamnya. Kalian wajib banget tonton video ini sampai habis karena kita punya aksesoris-aksesoris dari Oto Project yang akan membuat tampilan Avanza kalian jadi lebih luar biasa nih sahabat Oto. Tapi sebelum kita masuk nih kepada pembahasan aksesoris pertama, pastikan sahabat Oto udah like video ini, share ke teman-teman kalian terutama yang punya mobil Avanza, dan juga pastikan udah subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah, aksesoris pertamanya kita udah ada di bagian depan, gak lain gak bukan ada list front grille dari Oto Project. Nah, ini sudah terpasang di bagian depan mobil Avanza kalian. Ini terlihat jadi lebih keren, jadi lebih sporty, dan pastinya ini jadi lebih mantap nih sahabat Oto. Front grille ini, list front grille dari Oto Project ini punya dua pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang terpasang di Avanzanya Oto Project ini adalah warna karbon nih. Ini kalian bisa lihat, ini warna karbon jadi list bagian front grillnya, membuat bagian depannya jadi lebih tajam lagi, jadi lebih keren, jadi lebih sporty, dan juga ada warna chrome. Kalian bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing untuk aksesoris yang pertama ini. Nah, kalau gitu apa sih aksesoris selanjutnya? Kalau gitu langsung kita lihat. Aksesoris selanjutnya yang akan membuat tampilan mobil Avanza kalian jadi lebih keren adalah side skirt dari Oto Project. Nah, kalau misalnya sebelum terpasang side skirt dari Oto Project ini, itu terlihat polos, biasa aja, dan pastinya kurang eye-catching nih sahabat Oto. Tapi setelah terpasang side skirt dari Oto Project ini jadi lebih keren. Apalagi kalau misalnya kalian lihat dari jauh, Avanza kalian benar-benar jadi beda, jadi lebih sporty, dan pastinya lebih eye-catching. Dan ini bikin benar-benar tampilan mobil kalian jadi lebih keren pastinya nih sahabat Oto. Jadi side skirt ini wajib banget untuk dipasang biar mobil Avanza kalian jadi lebih keren. Selanjutnya, ini kita udah selesai bahas yang pertama, yang kedua. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke aksesoris yang ketiga. Aksesoris selanjutnya yang akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren yakni mobil Avanza kalian adalah window liner. Tadi kalian udah lihat di bagian depan ada list front grille. Nah, di bagian samping itu ada window liner yang akan membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren. Di sini sudah terpasang aksesoris Oto Project window liner berwarna chrome. Ini listnya warna chrome dan ini membuat tampilan mobil jadi lebih kesannya mewah dan juga elegan nih sahabat Oto. Ini benar-benar keren banget, gampang banget juga untuk dipasang dan terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi sehingga ini benar-benar tahan di mobil kalian. Dan ini udah wajib dipasang dan tentunya ini bikin mobil kalian jadi lebih keren. Selanjutnya ada apa aja sih aksesorisnya? Langsung aja kita masuk ke aksesoris yang keempat. Aksesoris keempat ini juga sekaligus dengan aksesoris kelimanya karena ini dua sejoli yang akan melindungi bagian gagang pintu kalian nih sahabat Oto. Ada outer handle dan juga door handle cover dari Oto Project. Nah, ini terpasang di bagian gagang pintu karena dia berfungsi untuk melindungi bagian gagang pintu kalian. Karena ketika membuka pintu nih, membuka pintu mobil, kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya akan ada goresan-goresan dari kuku ataupun barang-barang ataupun kunci yang sedang kita pegang di mobil, itu akan merusak bagian sekitar bagian handle pintu ini nih sahabat Oto. Karena itulah kalau misalnya terpasang aksesoris Oto Project ini akan melindungi bagian gagang pintu kalian. Tapi ternyata ini nggak hanya melindungi aja, karena kalian bisa lihat sendiri ketika ini sudah terpasang, ini membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren, bagian sampingnya jadi lebih mantap lagi, jadi lebih sporty lagi. Yang terpasang di bagian ataupun di mobil Oto Project ini adalah warna karbon. Tapi nggak hanya itu, karena Oto Project punya pilihan lainnya yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Ada warna karbon ini yang pertama, terus ada juga warna matte black dan juga warna chrome. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, dengan tampilan mobil yang diinginkan ataupun dengan warna mobil kalian. Selanjutnya ada apa lagi nih? Yuk langsung kita cek kalau gitu. Aksesoris selanjutnya yang akan bikin tampilan mobil Avanza kalian jadi lebih keren adalah mirror cover dari Oto Project. Nah, bagi mirror cover ini bikin tampilan jadi lebih keren dan juga desainnya udah aerodinamis. Dan yang pastinya ini benar-benar bisa melindungi bagian spion kalian. Karena nih kalau misalnya kalian melewati gang-gang sempit, jalan-jalan sempit atau lagi terjebak kemacetan, ya kita nggak tahu akan bersenggolan dengan apa aja, entah itu dengan kendaraan lain ataupun dengan tembok-tembok. Kalau misalnya kita melewati gang sempit, itu akan cenderung ataupun berkemungkinan membuat bagian spion kita ini lecet. Nah, kalau misalnya sudah terpasang mirror cover ini akan bisa melindungi, jadi spion kalian nggak akan kena lecet nih sahabat Oto. Nah, kita udah selesai bahas bagi mirror covernya, jadi ini kalian wajib banget pasang karena ini akan perkeren tampilan luar mobil Avanza kalian nih sahabat Oto. Selanjutnya ada aksesoris apa lagi? Langsung aja kita cek.
Selanjutnya, AstraZeneca Project yang akan membuat tampilan luar mobil Avanza Kalla jadi lebih keren adalah rear fog lamp cover. Nah, ini terletak di bagian bawah, di bagian lampu belakangnya. Dan ini tentunya akan membuat tampilan belakang mobil Avanza kalian jadi lebih eye-catching, jadi lebih sporty. Karena sudah terpasang aksesoris dari Auto Project ini tentunya nih, sahabat Auto. Nah, ini jadi lebih keren dan ini punya dua pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Entah itu mau diseragamkan dari aksesoris-aksesoris sebelumnya. Karena di sini juga sudah terpasang aksesoris rear fog lamp cover ini berwarna karbon. Tapi kita juga punya warna chrome yang juga bisa kalian pilih dan juga pasang di mobil Avanza kalian nih, sahabat Auto. Selanjutnya masih ada aksesoris lagi yang akan memperkeren tampilan mobil kalian. Langsung aja kita lihat nih, yuk. Nah, aksesoris terakhir nih yang bisa membuat tampilan mobil Avanza kalian dari luar itu jadi cakep banget adalah terang lid dari Auto Project. Nah, di sini kalian bisa lihat gimana terang lid ini terpasang dan selalu akan seperti menyambung dari lampu sisi kanan dan juga di bagian kirinya nih dengan adanya terang lid ini. Dan ini memperkeren dan membuat tampilan belakang Avanza kalian pastinya lebih eye-catching dan gak kosong nih, sahabat Auto. Dan ini benar-benar udah pas banget di mobil kalian, gampang juga banget dipasang, tapi bahannya kualitasnya gak main-main sama sekali. Ini juga punya tiga pilihan warna yang dapat kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Seperti tadi nih, apakah entah itu mau diseragamkan dengan aksesoris-aksesoris sebelumnya atau bagaimana, itu tergantung selera kalian nih, sahabat Auto. Nah, itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Auto Project yang bisa membuat tampilan mobil Avanza kalian, terutama di bagian eksteriornya, jadi lebih keren nih, sahabat Auto. Mulai dari depan, samping, sampai ke belakang, itu aksesoris Auto Project pasti akan membuat mobil kalian jadi lebih eye-catching lagi. Jadi buat sahabat Auto nih, yang pengen pasang aksesoris-aksesoris tadi, bisa langsung datang ke toko Varisi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia, karena Auto Project sudah hadir dari Aceh sampai ke Papua. Tapi pastikan barangnya adalah barang Auto Project. Dan juga nih, untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat untuk langsung melakukan pembelian dan juga pemasangan di Auto Project Garage. Dan juga nih, aksesoris-aksesoris tadi bisa langsung didapatkan melalui e-commerce, yakni di Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli-nya Auto Project. Untuk sahabat Auto yang gak pengen ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project, baik itu mengenai aksesoris ataupun dunia otomotif lainnya, bisa langsung follow akun media sosial Auto Project, yakni di Instagram dan juga TikToknya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, terutama yang punya Avanza, biar langsung pasang aksesoris Auto Project. Dan juga subscribe channel YouTube Auto Project pastinya, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Ya pastinya, Auto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!